welcome back to Sanama Kitosaki channel. Sorry guys, ini agak setengah kumus-kumus sama lelah. Ini mau unboxing anu kita buat kapan kita unboxing kasur Sipsila. Wis enggak pakai berlama-lama yo. Ya, ini kita dapat buku panduannya dari Sipsila. Bagus ya. Dapat Sipsila. Terus ada, kita ada bau dari produk Sipsila, ada bau natural latex. Oh ya, dari bahan latex sehingga kita pakai. Enggak bagus untuk badan. Terus ini ada apanya lagi ya? Bagus ya, dikasih kayak tas gitu. Oh, buku garansi. Oh ini jadi catatan dari pendirian perusahaan, di atas Pepalang, Kota Pegas ini. Komen cerita lah tentang Sipsila itu ya apa ini, apa yang kuat ini bla bla bla. Ini salamin buka, gini terus ini ditaruh tempat tidur, dikeluarkan terus habis itu, oh baru digaruh, bongkar baru ya. Ya begitu. Terus kita dapat, nah cutter dari Sipsila juga, dan juga kartu garansi ini secama 12 tahun. 12 tahun? Hmm. 12 tahun bukan 12 bulan? 12 tahun nih? Wow, mana ya garansi ini ya? Asur, 12 tahun. Dapat.
Sumpah wes mung tak dituruni lak mosok dhewe. Kok wedane yayangku. Sik capek sik. Tekan napa ya. Enggak masuk lagi. Ini belum masuk ya? Oke, ini masuk. Wes wedane dhewe. Nek gak tak lumuhi gak krek. Wah, banget iki. Nek kamar wis masuk ya. Tapi perjuangan iki. Ya wes. Enggak didorong lagi. Dorong sana. Heeh. Sana aku mana? Eh, sama. Lagi semua masuk di sapu-sapu. Masuk. Perjuangan. Wes. Di packing, disinfektan pakai Philip UC. Disinfektan belum di packing, ya, wis. Misalnya ini buka ngembang ini nutup nggak sih? Nggak tahu. Nah, eh di proses, terus kita baru tanya mau proses garansi nih. Ya. Bukan ini. Bukan, iya kain nih kain. Apa? Kain suwe. Nggak bisa dijahit dewe sih. Tidak terjahit. Iya. Nah, nggak ngono pas. Oh iya, nggak kejahit itu. Jahit dewe bisa. Ya cuma eman guys. Iya eman sih. Eman guys, kita nganu. Ya coba kita majuin garansi dulu. Nah nggak bisa ya kita garansi jahit sendiri sih guys. Untuk sementara bisa. Jangan dipasih sih. Lerekan di pandangnya. Nggak ini, mau tak lerekan. Itu anak kuning-kuning apa ini? Apa? Ya di an di syuting di sana. Iya. Kotor. Satu produk nanas, satu kena produk gagal. Nah, ini guys, kita dapat resetingnya sudah bukaan, eman. Eman sih menurutku ini ada bagus, ya tapi bisa dilihat dalamnya. Itu tetap manual berarti? Ya bisa. Mak yo, sobek nih kita acuin deh.
Oh, mau diingat lagi? Apaan sih saya pikir mau diajin heran sih? Hah? Apa mau ya? Soalnya apa? Langsung pas, nanya nggak apa-apa ya? Guys, untuk sementara review kita Stripsida sing 180 cm oke lah. Tapi yang 160 cm kayak apa ya? Mungkin pemesanannya banyak yang pesan 160 cm jadinya sedikit cacat produk. Aku minta tolong semoga Stripsida mau menggaransi ini ya, guys. Soalnya emang harganya lumayan. Like, comment, subscribe, sama share ke semua orang. PKPKPK, dadah!